Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arif Darmawan bersama jajarannya dan didampingi Kapolsek Cilincing Kompol Slamet melakukan kunjungan dan pemantauan pelaksanaan vaksinasi warga di lokasi SDS Pantai Indah, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kunjungan dan pemantauan tersebut untuk mengecekkan keadaan pelaksanaan vaksinasi warga yang di RT 13 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kurang lebih ratusan warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara telah mengikuti vaksinasi dan vaksinasi ini gratis untuk warga dalam rangka menyukseskan program pemerintah memutus mata rantai penularan penyebaran COVID-19 di wilayah. Dalam penanggulangan pencegahan penularan penyebaran COVID-19, Polres Metro Jakarta Utara juga telah membuka gerai vaksinasi di seluruh kantor polsek yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Menghimbau kepada seluruh masyarakat harus selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M juga mau divaksin guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.